Selamat pagi teman-teman, saya Mas J sedang tidak di Ketanggungan. Saya sekarang sedang berada di sebelah barat Jembatan Beling Sungai Progo di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY. Nah, kita bersama dengan Mas Ilham dan juga kalian pasti kenal siapa ini? Ya, halo. Ya, Mas Bobi dari Ngawi. Ya, nah kita sedang hunting di Jembatan Beling. Nah, jembatannya sebelah sana. Kita nanti mau ngerekam beberapa kereta, mungkin ya sampai jam 11:30 nanti di sini. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat karena langitnya beginilah. Oke, selamat menyaksikan. Ya, baik oke teman-teman. Jadi di sekitar Jembatan Beling ini ada sejarah di sini. Ini ada sejarah dari Jembatan Beling. Jadi Jembatan Beling itu di sana nah. Nah, itu di sana. Ini adalah Jembatan Beling yang untuk kereta api. Nah, sejarahnya ada di sini. Nah, jadi sejarahnya itu bahwa Jembatan Beling itu pertama kali dibangun oleh perusahaan asal Belanda yaitu Staatspoorwegen pada tahun 1886. Tuh, dan dibuka pada tahun 1887. Nah, ini adalah salah satu
pejuang di Jembatan Beling yang bernama Peltu Regio. Tuh, sempat juga sempat ambruk ya, namun dibangun kembali. Dan ini adalah prasastinya. Ini prasasti yang dibuat dari dana keistimewaan Jogja. Ini pakainya batu marmer nih, bagus sekali. Dan untuk para rail fan yang datang ke sini, benda ini jangan dirusak ya, jangan dicoret-coret. Ini benda yang sangat berharga karena menggunakan dana keistimewaan Jogja. Oke, kita lanjut hunting lagi. Ini di sini ada replika lokomotif uap. Ya. Ini dibuatnya pakai triplek. Tapi sepertinya ini ada lampu yang mungkin kalau malam bisa nyala ya. Ini ada lampunya. Ya, ada lampunya di sini. Ini cerobong asapnya dan ini jaw hangernya. Kreatif nih, kreativitas dari warga sini. Dan ternyata menggunakan dana keistimewaan Jogja. Jembatannya sebelah sana. Nah, ke sana itu arah Yogyakarta. Ke sana itu arah Kutoarjo. Thank you.
Thank you.